dipersembahkan oleh pemirsa. Peserta ekspedisi maritim Gerhana Matahari Total 2016 menyaksikan fenomena Gerhana Matahari Total di atas KM Kelud milik Pelni. Ya, peserta ekspedisi berkesempatan menyaksikan puncak gerhana matahari yang membentuk cincin korona dari perairan Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Lebih dari 1.000 peserta ekspedisi maritim yang berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, pewarta, peneliti, dan tamu undangan, menyaksikan fenomena gerhana matahari total dari kapal motor Kelud. Kapal milik Pelni tersebut buang sauh di perairan Belitung, Sumatera, Rabu pagi. Saat puncak gerhana matahari total, para peserta melepas kacamata pelindung ND5 untuk melihat fase puncak gerhana. 2 menit setelah gerhana matahari total terjadi, peserta saling mengingatkan untuk kembali memakai kacamata ND5 mereka karena bahaya terpapar sinar ultraviolet. Menarik, alhamdulillah kita berkesempatan melihat secara langsung di tempat yang jelas, tidak ada halangan awan. Saya kira ini kesempatan baik, baik bagi masyarakat maupun bagi generasi muda, bagi anak-anak mahasiswa untuk melihat fenomena alam yang sangat jarang terjadi. Momen gerhana matahari total ini diabadikan sejumlah peserta ekspedisi dengan merekam dan memotret proses terjadinya fenomena alam ini. Tak ketinggalan, momen gerhana matahari ini juga diabadikan para peserta dengan aksi selfie. Sebagian dari peserta ekspedisi mengabadikan momen ini dari dek tertinggi di level 7 KM Kelud. Para peserta menyatakan kekaguman mereka, terkesan dan merasa beruntung bisa menyaksikan langsung gerhana matahari serta merasakan euforia fenomena alam luar biasa ini. Fenomena alam yang memberikan motivasi untuk selalu bersyukur kepada pencipta, karena dengan matahari itu ternyata sangat-sangat bermanfaat untuk kita. Sehampir 2 detik saja tidak ada, ternyata suasana semua gelap gulita. Ya, excited banget deh Mas, beda dengan waktu saat kecil mungkin ya. Kita sudah besar sekarang tahun 83 juga. Saya pernah menyaksikan hal yang serupa, tapi excitement-nya beda. Ini di tengah laut, berada bersama dengan teman-teman dekat dan luar biasa deh pokoknya. Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, sangat emosional tadi. Tahun ini sejumlah wilayah Indonesia mengalami gerhana matahari total dan gerhana matahari sebagian. Indonesia menjadi satu-satunya negara yang wilayah daratannya mengalami fenomena gerhana matahari total pada 9 Maret 2016. Rangga Samudra, Berita 1, Perairan Belitung, Bangka Belitung.